Selanjutnya, nomor urut 6 dari SMK Negeri 1 Ngasem. Lantara Indonesia, khususnya Tanah Jawa, penata tanah, serta berkebun yang mana dalam mengaplikasikan konsep desain
by A2 Collection Lumajang. Persilakan berbudaya nenek moyang Nusantara dengan makanan palawija, hasil kebun singkong, kopi, jagung. Demikian dengan Kabupaten Kediri yang dikenal dengan sebagai salah satu lumbung padi pertanian yang didominasi oleh produk tanaman pangan. Warna-warna yang digunakan dalam kostum ini memiliki makna filosofi yang dalam. Kuning melambangkan keberanian dan optimisme. Abu-abu melambangkan keteguhan hati dan kebijaksanaan. Hitam melambangkan kekuatan dan kejahatan, dan merah melambangkan keagungan dan juga kecantikan. Selanjutnya, nomor urut 16, Wahyudi Habibi dari SMA Islamul Hidayatul Tolat Kediri, dengan nama kosong The Harmony of Tenun Ikat Kediri. Tenun ikat kota Kediri diberdaya sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kerajaan Kediri abad 11 sampai 13. Kostum ini sendiri terinspirasi dari masyarakat kota Kediri yang berada di daerah Bandar Kidul sebagai kampung sentra tenun ikat. Sebagaimana masyarakat yang bermasa penjajahan di penuh, menjadikan kostum ini adalah wujud visualisasi dari penenun dengan satu unggulannya, yaitu UMKM Tenun Ikat Baja. Dengan dasar kostum yang berwarna silver, menimbulkan intelektualitas dan teknologi yang tinggi, menggambarkan milenium dan masa depan. Sebagai warna logam, silver mencerminkan jiwa muda pemakainya. Butterfly atau kupu-kupu merah. Nomor urut 18, Tribuana Tunggal Dewi. Kostum menggambarkan putri kerajaan Majapahit pada abad kedua. Tribuana Tunggal Dewi adalah seorang putri yang tangguh dan pemberani yang memiliki senjata busur panah pada masa pemerintahan rajanya. Putri ini disebut juga Putri Kencana Wu. Berada di lingkungan kotor, ternyata tetap bersih dan menunjukkan keindahannya.
tanpa ada penguasa Majapahit, khususnya Brawijaya IX yang dianggap penguasa terakhirnya. Brawijaya sendiri raja terakhir Majapahit. Brawijaya memiliki 117 orang putra putri dari beberapa istri dan banyak selir. Ayo nanti aja. Kata utusan dalam kata yang utuh Cendrawasih berarti utusan Dewa Dewi Bulan. Endemik Pulau Jawa dan menjadi ikon tanaman Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, dan dikagumi keindahan bulunya. Terdapat bentuk seperti gunungan wayang kulit yang dikemas dengan
nomor urut 30 Abel dari Boso Padet. Mana? Bra Mas. Kegaguman dan keruman tiba. Ia berdiri bukan untuk melukai, namun untuk melindungi diri. Mananya? Jangan takut terlihat tegas dan berani. Itu bukan untuk menakuti, namun untuk menjaga diri. Bunga yang indah selalu dicari banyak orang. Jadilah sebaik mungkin dari dirimu. Di saya, banyak orang yang mencarimu. Jadilah baik, sukses, dan cerdas. Ular.
tadinya dengan nilai kesuburan. Yang berkaitan erat dengan legenda guru. Burung Garuda dan Cendrawasih. Kostum ini memiliki sayap yang terinspirasi dari burung Garuda yang melambangkan akan kekuatan serta kejagaan, dan juga makhluk burung Cendrawasih yang melambangkan akan kecantikan burung tersebut. Kostum ini memiliki warna merah sebagai simbol keberanian dan emas sebagai simbol kemegahan atau kekuatan. Nomor urut 69, 10 TPM 1. Selanjutnya nomor urut 73, 12 Tata Boga 3. Idan Rencana. Menggambarkan kelembutan dan keelokannya yang cantik, lembut dan tegas. Didampingi dengan gaya pendidikan yang terlihat elok dan anggun. Jadi itu.
Persika Fantasy Garuda Persiwi. Mengambil konsep Magical Creatures, kami mewujudkan Mystical Fantasy Garuda Persiwi yang menyisakan Garuda Bumi Persiwi yang feminim namun berani menjunjung negeri agar terus kuat berdiri. 12 Multimedia 1 Surya Kencana. Kostum dengan tema Surya Kencana yang disempurnakan menjadi matahari kawasa dapat dirancang untuk memantulkan kualitas matahari yang bersinar dan kuat. Kostum tersebut pula ada pula Thank you.
2023. Pada tahun ini kita telah melaksanakan Simpang Lima Gumol. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan untuk Kediri Exotic Carnival. Berilah hari ini yang berbahagia, itulah tadi seluruh persembahan dari peserta, mulai dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Ngasem hingga para peserta yang baiklah hari ini yang berbahagia. Sebelum itu saya Muhammad Kenabi dan juga rekan saya Putri Indonesia Manning